bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 77 itu barakallahu fikum. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Ini sekarang kita masuk ke kalam Syekhul Islam. Ya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lakin misla hadha la tadbut bihi al-alfat ad-daqa'iq allati la tu'lam bi hadhihi at-tariq. Akan tetapi yang sepertinya keadaannya itu kabar terkadang muncul dari berbagai macam sumber. Nah, barakallahu fikum, dengan lafaz yang bisa kok bisa sama padahal tidak ada kesepakatan, tidak ada juga apa? Nah, barakallahu fikum, enam pertemuan tapi kok bisa sama, kata beliau. Yang seperti ini tidak bisa dipastikan lafaz-lafaznya dan juga secara detailnya, rincian-rinciannya. Nah, allati la tu'lam bi hadhihi at-tariq, yang tidak bisa diketahui dengan jalan atau cara seperti ini. Bal yahtaju dhalika ila tariqin yasbut biha mithlu tilka al-alfat wa daqa'iq, bahkan masih dibutuhkan apa? Nah, jalan atau metode atau cara yang bisa menetapkan dengannya apa? Seperti lafaz-lafaz dan juga rincian-rincian enam hal tersebut. Maksudnya bagaimana, terkadang kabar itu kan datang dari berbagai macam orang. Nah, terkadang kabar yang dibawakan itu ada yang mirip, ada yang sama, ada yang persis. Nah, itu terkadang masih butuh lagi. Butuh untuk kita meneliti dan mengecek lagi, apalagi kalau yang datang itu orang yang tidak thiqah. Paham ya? Dicek lagi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimatullah alaih, wal makna, maknanya adalah anna hadhihi at-tariqa allati dzakara al-mu'allif ta'ala la yumkin an tasbut biha al-alfadhu wa ad-daqa'iqu allati la tu'lam illa bi tariqin akhar ashah minha. Maknanya bahwasanya jalan atau cara yang disebutkan mu'alif rahmat ta'ala di sini tidak memungkinkan untuk apa? Untuk lafad-lafad dan rincian atau na'am barakallahu fikum pengkabaran secara detail tersebut na'am untuk ditetapkan yang apa? Yang memang tidak bisa diketahui kecuali dengan jalan atau cara yang lain yang lebih kuat darinya. Maksudnya untuk menetapkan apa? Menetapkan hukum gitu loh. Jadi kalau ada dua kabar itu kan gak bisa langsung dipastikan, tapi dicek dulu mana yang lebih kuat kabarnya tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fal mu'alifu rahmatullahi ta'ala huna la yatakallam 'anil marasil. Mu'alif di sini beliau tidak berbicara mengenai apa? Mengenai na'am kabar-kabar yang marasil temursal. Nah, beliau tidak bicara masalah itu. Bal yatakallam 'an hadhil haditsah, tapi beliau berbicara mengenai haditsah, kejadian, tragedi, kejadian, kecelakaan atau yang semisalnya, alati waqa'at, yang telah terjadi, wa hasala fiha tafsil, kemudian telah terjadi, datang rinciannya. Sudah kita lewati contohnya kemarin kan, ada suatu kecelakaan, kejadian, datang kabar ke kita, dua orang, tiga orang mengkabarkan semua rinciannya sama, padahal tiga orang ini gak sepakat ya, tiga orang ini orang yang gak saling mengenal, gak saling mengenal tapi sama-sama mengabarkan sama gitu loh, kemungkinan besar benar kabarnya sudah. Karena apa? Karena tanpa ada kesepakatan itu, enggak ada sengaja untuk sepakat untuk menyatakan sama gitu loh. Tapi kok sama kabarnya? Rinciannya apa kemarin, contohnya kemarin? Antara ada kecelakaan depan pom bensin antara mobil dengan sepeda motor. Ternyata mobilnya remuk, sepeda motornya masih utuh gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, akhirnya polisi datang, enggak mampu. Akhirnya ngundang TNI. Paham ya? Rinciannya detail sudah. Detail rinciannya. Si B datang bawa kabar yang sama, C juga datang bawa kabar yang sama, berarti kabar ini kemungkinan besar benar gitu loh. Paham ya? Karena apa? Karena tiga orang enggak saling mengenal tapi kabarnya kok sama gitu loh. Paham ya? Nah, karena apa? Karena biasanya kalau cerita atau kisah yang panjang, kalau dibikin-bikin untuk dusta itu sulit gitu loh. Paham ya? Kalau pendek mungkin, tapi kalau panjang sulit. Paham ya? Kalau orangnya kok bisa sama persis, kalau enggak sepakat ini ya, A, B, C enggak saling mengenal, membawa kabar yang sama, panjang kabarnya, kisahnya dirinci lagi, paham ya, dalam keadaan mereka gak sepakat ini ya, gak sepakat untuk ketemu ya. Nah, itu kemungkinan besar kabarnya benar. Nah, ya seperti itu, kita lihat disini fa'inal al-fad wa daqa'i, karena lafad-lafad dan juga rincian atau penjelasan yang detail atau siliyah, penjelasan yang rinci dan detail. Nah, barakallahu fikum, min hadil hadithah, dari kejadian tersebut la tusbat bihadith tariq,
Nah, tidak bisa ditetapkan dengan apa? Enam cara atau jalan seperti ini. Bal tahtaju ila naqlin sahih. Bahkan masih butuhkan apa? Bahkan membutuhkan untuk penukilan yang sahih yang benar. Yu'tamad alaih, yang jadikan sandaran kepadanya li isbatih, untuk menetapkan kejadian tersebut benar atau enggak. Amma hadhi tafasil fi dhilli al-haditsah. Adapun rincian-rincian tersebut di bawah naungan kejadian tersebut, ada rincian-rincian tadi. Fanahnu wa nahnu natakallam 'anil haditsah umuman. Kita berbicara masalah apa? Tragedi kejadian secara umum. Tusbat bi hadits tariq, yang bisa ditetapkan dengan metode atau cara seperti ini. Allati tawafaqu fiha, yang mereka bisa sepakat, bisa sama persis penjelasan dan rinciannya. Paham ya? Lakin ada qa'iqa wa tafasila, akan tapi rincian dan juga nah pengkabaran yang detail, la tusbat illa bi tariqin yasbut bihi mithlu hadhil daqa'iq wa tafasil, akan tetapi tidak bisa ditetapkan kecuali dengan jalan yang apa? Dengan jalan atau cara yang enam seperti apa? Rincian dan juga enam penjelasan yang detail seperti ini. Ini aslinya kalamnya ini sebenarnya muter-muter. Kesimpulannya tadi itu, kalau suatu kabar yang membawa kepada kita itu orangnya siqah, jelas enggak ada iskal lagi. Kalaupun dia bukan orang siqah, tapi kok kabarnya kok banyak yang bawa gitu loh. Orangnya enggak siqah tapi banyak yang bawa kabar tersebut banyak. Dan semua yang disampaikan sama. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita bisa ngecek dulu. Kemungkinan kedua, mereka enggak mungkin berusaha, soalnya kabarnya panjang. Paham ya? Dan mereka enggak saling mengenal gitu loh. Datang membawa kabar yang sama. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk masalah yang tidak siqah tadi itu, nas khusus ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun lebih bagus karena posisinya apa? Nah, masih mencurigakan. Tapi dengan kabar yang banyak itu, sebagaimana kemarin sudah kita lewati ya. Nah, barakallahu fikum, idza kasura turuquha, nah barak makbulah. Kalau banyak jalannya, banyak yang cerita dalam keadaan kabar kisah tersebut panjang, kok bisa sama persis, enggak saling mengenal, enggak sepakat juga untuk mengkabarkan, kemungkinan besar apa kabar itu benar. Seperti itu kesimpulannya ya. Panjang lebarnya seperti itu. Nanti ada kisah-kisah yang lain mengenai peperangan Perang Badar, bagaimana kejadian rinciannya bagaimana, itu nanti harus butuh sanad dan juga butuh penjelasan. Itu masalah Maghazi kemarin kita lewati ya. Masalah peperangan Maghazi, yang paling tahu tentang masalah perangan pertempuran orang mana? Ahlul Madinah. Nah, kalau masalah-masalah tafsir atau yang semisalnya kemarin Ahlul Makkah ya. Kalau yang satunya masalah apa kemarin? Ya Ahlus Syam Irak. Apa? Maghazi juga atau yang lain? Maghazi Mamalahim ya, mirip. Itu sudah kita lewati semuanya. Rinciannya soal pada pertemuan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.